kalau tersangka. Ya, teman boleh, Mbak. Sementara dinonaktifkan, lalu kalau memang sudah inkrah ya akan dihentikan dengan tidak hormat. Tadi sudah memberikan arahan, tadi kami juga mengeluarkan instruksi agar seluruh jajaran di Kemkom ini untuk membantu upaya pendidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri, dengan Kapolda, jadi intinya Kemkom ini mempersilahkan untuk kepolisian silahkan diperiksa. Kita intinya ini juga buat kami bagus untuk bersih-bersih, dan kita sudah tekankan kepada jajaran internal untuk mendukung, dan kita keluarkan sekali lagi instruksi untuk mematuhi fakta integritas yang sebetulnya sudah kita buat sebelumnya dengan jajaran Kementerian Kominfo untuk sama-sama melawan judi online. Jadi mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan ini juga menjadi upaya baik untuk bersih-bersih di dalam sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk kita memerangi judi online. Itu ya, lengkapnya nanti mungkin kepolisian yang tahu berapa banyak dan lain-lain. Silahkan nanti ditanyakan kepada para penegak hukum. Terima kasih, Mbak. Ya, kalau misalnya ini kalau tersangka. Ya, teman boleh, Mbak. Sementara dinonaktifkan, lalu kalau memang sudah inkrah ya akan dihentikan dengan tidak hormat. Ya, kita lihat nanti perkembangannya. Mohon doa teman-teman, ini upaya bersih-bersih sekali lagi, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi awal yang baik bagi Kemkom. Terima kasih. Ya, di sini aja ya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independent, terpercaya.